Bisa jelasin proses BTS Kurumanu? BTS tuh yang K-pop itu. Behind the scene, Mas. Oh, behind the scene. Ya. Yeah. Behind the scene pas Kurung Manuk itu saya nggak ada budget sebenarnya. Saya pengen ekspresiin kegalauan saya, patah hati saya. Jadi saya harus mengeluarkan itu ekspresi itu. Jadi saya bikin pakai yang saya punya aja, pakai kamera hadiah ulang tahun dari orang tua saya, kamera 7D. Terus saya ajak teman-teman saya, teman dekat saya ya langsung syuting, nyicil-nyicil. Sistem syutingnya emang Rebel Without a Crew itu kayak Robert Redwood itu yang dia syuting sendiri pakai dana sendiri, pakai apa? Ya akhirnya jadi Kurung Manuk. Lumayan udah diputar di berbagai tempat di Jawa dan Bali dan beberapa festival dan menang